Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, teman-teman sahabat makan, balik lagi di Adobe Makan ya. Bareng gua Surya. Saat ini saya ada di jalan Jakarta ya. Tepatnya di Jogja Lakers, guys. Di sini ada jualan Lakers ya. Dengan harga yang murah, guys. Harganya 2.500 dan 3.000 yang paling mahal. Dan 2.500 rasa coklat, rasa pisang, rasa kacang. Yang 3.000 keju, rasa coklat keju, pisang keju, dan kacang keju, guys. Serba keju, harganya 3.000. Oke, guys. Nah, ini nih. Isi, Bang. Oh, ini keju. Unik banget nih bikinnya. Ini teflon, Bang, ya? Iya. Oh, tapi dibalik teflonnya, Bang, ya? Aslinya. Oh, gitu. Oh, aslinya begini. Memang untuk Lakers ya, Bang? Apa modifan, Bang? Udah di custom ya? Iya. Dirancang untuk Lakers ya. Tuh, guys. Harganya murah, cuman 2.500 sampai dengan 3.000, guys. 3.000 yang pakai keju, Bang, ya? Iya. Tuh. Wih, mantap banget nih. Kita pengen coba nih, tapi yang serba keju ya, kayaknya harga 3.000-an aja deh kita beli. Ini mirip nggak, Bang, dengan kripes, Bang? Mirip sih. Mirip ya, cuman ya. Kayaknya rada kecil ya, Bang, ya? Iya. Tuh. Beli 6, Bang, ya. Oke, guys. Jadi, Abang jualannya dari jam berapa, Bang? Sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam setengah 10. Jam 3 sampai jam setengah 10 malam, ya? Ya, kalau habis cepat, ya pulang. Tapi kalau masih ada... Setiap hari buka, Bang? Iya. Oke, guys. Oh, dipanasin dulu. Tuh, begitu buatnya, Tot. Oh. Nah. Begitu, guys, tekniknya tuh. Cuman orang sini kan kenalnya kan krepes. Unik banget nih. Aduk-aduk. Oh iya, Mas. Oh. Udah berapa lama, Bang, jualan ini, Bang? Di sini 5 bulan. Udah 5 bulan ya. Mantap kayaknya, guys. Oh, terus kacang.
pakai pisang apa tuh, Bang? Pisang raja. Oh, pisang raja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Balik lagi di Adobi Makannya bareng saya Surya. Guys, saat ini saya ada di Jalan Jakarta ya. Di Jalan Jakarta, bukan di Jakarta. Tepatnya di Jalan Jakarta, Kota Samarinda. Dan di sini ada jualan Jogja Lakers. Nih, harganya murah guys. 2.500 sampai dengan 3.000 nih. Saya udah beli berbagai macam varian ya. Yang dari coklat kacang, coklat keju, keju pisang, apa macam-macam deh. Tuh, garing banget ya. Nah, jadi kita pengen coba ya salah satunya aja, nggak usah semua ya. Saya udah penasaran banget nih dengan yang tadi ya, yang pisang ya. Yang pisang deh, saya kayaknya penasaran banget nih. Yang pisang mana ya? Ah, nggak usah deh. Kita random aja ya. Nih kita coba ya. Nih. Yang pisang agak di bawah nih. Nih keju kacang ya, keju kacang nih. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu. Amin ya robbal alamin. Guys, nih. Aromanya enak banget ya. Aromanya enak banget. Baru ada wangi-wangi vanili. Benar. Vanili apa vanila ya? Vanili. Vanili kan vanila. Terus ada aroma margarin juga, aroma keju. Bismillah. Crunchy banget. Benar-benar crunchy. Renyah. Renyah banget. Ini sih kesukaan Mama Kesia. Wow. Enak banget guys. Yang ini coklat kacang keju ya. Iya benar, kacang keju. Ada rasa manisnya, rasa asinnya dari keju. Baru crunchy-nya ya dari adonan tepungnya ya. Dan di sini yang unik ya, asal kalian tahu, dia dibuat itu pakai teflon yang terbalik guys, dipantat teflon. Teflonnya teflon baru yang anti lengket, bukan teflon yang udah karatan ya, teflon yang udah higienis bersih. Jadi dapat nih crunchy-nya nih dan tipisnya begini ya. Enak banget, mirip-mirip dengan kripes guys. Enak banget. Enak banget. Mana murah lagi? Murah kayak 3 ribuan nih.
Ini kalau ngemil ya sambil kita nonton horor ya, asik banget nih. Asik banget. Penasaran? Jangan. Aroma keju udah ngiler nih. Penasaran ada aroma kejunya asik banget. Ini kamu pasti suka karena dia crunchy banget. Aku mau. Enak. Aroma kuenya kecium banget. Makin dingin, makin crunchy. Bukan apa ya, bukan kayak basah gitu kayak. Kayak kelompok. Enak banget. Oke, ini kayaknya Mama Keisha juga mau coba ya, kameramen udah ngiler guys. Ngiler. Udah ngiler banget ya. Jadi kita gas lagi ya, kita gas lagi, kita coba untuk explore lagi kuliner yang ada di kota Samarinda. Dan buat teman-teman yang pengen coba nih Jogja Lekkers ya, yang ada jalan Jakarta, silahkan cek di deskripsi video ada Obi Makan ya. Oke? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mau jalan lagi dan tetap enjoy dan santai di Obi Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.